langsung melakukan penggerebekan rumah seorang pria berinisial Ika, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melakukan upaya paksa tersebut untuk menangkap pelaku, lantaran pria tersebut diduga hendak kabur melalui pintu belakang rumahnya. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita sebuah sepeda motor curian yang disimpan oleh pelaku di sekitar rumahnya. Polisi turut mengembangkan penyidikan kasus dengan mengungkap satu rekan pelaku yang diketahui berinisial SO saat berada di sebuah rumah kos di Kota Makassar. Dari hasil penggeledahan pada pelaku SO, polisi mendapati beberapa barang bukti berupa alat hisap sabu yang disembunyikan di dalam tas kecil. Keduanya pun langsung digelandang ke Resmo Polda Sulawesi Selatan beserta dengan barang bukti sepeda motor. Yang satu selaku jaga lawan, satu eksekutor. Modusnya beraksi seperti bagaimana, Pak? Dia beroperasi di daerah kos-kosan. Itu menggunakan kunci letter T atau dia bagaimana? Kalau menurut pengakuan pelaku, dia tidak menggunakan alat, namun dia langsung sambung. Oh, sambung langsung sambung untuk langsung. Menyalakan motor ya? Iya. Akibat ulahnya, kedua pelaku tersebut terancam pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews.